bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih yang diambil dari Riyadhus Salihin, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, itu hadis yang berisikan tentang haramnya melaknat saudaranya. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya laknat itu memiliki beberapa makna, dilihat dari sumbernya dari mana laknat tersebut. Kalau laknat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah, pengusiran dan menjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat yang datang dari sesama manusia, fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah, maknanya apa? Asabu wasyatam, mencaci maki dan menghina saja. Dihafalkan, sudah kita lewati ya, setorkan serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Naam ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita ambil dua, pendek, mudah dihafal, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif astaghfirullah, bismillah baik-baik. Bab tahrimi sabbil muslim bighairi haqqin, bab haramnya mencaci maki seorang muslim tanpa ada alasan yang benar. Bighairi haqqin itu tanpa alasan yang benar. Mafhum? Tanpa alasan yang benar. Berarti kalau ada alasan yang benar, itu lain lagi pembahasannya. Paham ya? Tapi hukum asalnya haram kita mencaci maki, menghina saudaranya yang seiman, seislam, apalagi mengatakan bersaudaranya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus, seperti ungkapan-ungkapan hewan atau semisalnya, sebutan dengan sebutan hewan atau semisalnya, itu hindari semuanya. Itu termasuk perkataan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena apa? Karena mencaci maki orang muslim itu bagaikan apa? Kefasikan. Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kurang an itu ya, kurang an di situ. Ditambah an, itu kurang an di situ. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Muttafaqun alaih. Ana artikan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Disimak, dan membunuhnya adalah apa? Kekufuran. Ini kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti ini keadaannya, agar orang gak bermudah-mudahan, tidak bermudah-mudahan mencaci maki, menghina saudaranya seiman, seislam. Dan antum saksikan, biasanya orang-orang awam yang jauh dari agama, dan semoga kita dijauhkan dari seperti itu, itu mereka kalau bicara di antara mereka kadang
Nah, ketika mereka marah atau emosi atau mereka canda, keluar ungkapan-ungkapan yang berbau hewan. Paham ya? Mungkin dibilang kalau orang Arab bilang khinzir, atau bilang kalb atau yang semisalnya. Kalau orang Arab juga ada di sana yang seperti itu keadaannya. Paham ya? Nah, pastikan kita setelah mengenal as-sunnah, dijauhi ungkapan-ungkapan yang jelek tersebut. Mafhum? Diganti dengan ungkapan-ungkapan yang tidak apa barakallahu fiik mengandung unsur mencaci maki atau menghina. Mafhum? Apalagi yang tadi itu yang seperti ungkapan anta kalb atau anta khinzir atau semisalnya, itu kalau bahasa Arabnya. Karena ungkapan seperti tersebut dikhawatirkan justru apa barakallahu fiik akan membuat orang tersebut lari dari kebenaran, atau mungkin malah menolak kebenaran, atau mungkin justru membuat apa patah hati atau yang semisalnya, dan membunuhnya kekufuran agar orang tidak bermudah-mudahan mengalirkan darah kaum muslimin. Karena kalau sampai membunuhnya itu termasuk kekufuran. Kekufuran di sini para ulama telah menjelaskan hukum globalnya adalah al-kufru duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Karena pelaku atau pembunuh itu pada asalnya apa? Termasuk pelaku dosa besar. Kecuali kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin. Beda lagi ya. Kalau menghalalkan darah kaum muslimin itu bisa masuk tingkatan kekufuran. Paham ya? Keluar dari agama Islam karena menghalalkan darah kaum muslimin. Mafhum? Tapi kalau semata-mata cuma membunuh, paham ya? Itu masuknya dalam dosa besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam, kekal di dalamnya. Nah, para ulama telah menjelaskan kekal di sini maksudnya apa? Maksudnya dia akan tinggal lama di situ sesuai dengan kadar dosanya. Mafhum? Karena pelaku dosa besar sudah kita lewati. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah pelaku dosa besar bagaimana di neraka kekal atau tidak tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala pada akhirat kan. Jika menghendaki itu mengadab-mengadabnya, tapi ujung-ujungnya dimaafkan, dimasukkan ke surga, tidak kekal. Itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan orang-orang khawarij. Kalau orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar bagaimana di akhirat kekal di neraka. Allahu musta'an. Itu keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru ya, dikondisikan. Kemudian kita ambil berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qadhafa mamlukahu biz-zina yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qal. Muttafaqun alaihi. Perhatikan baik-baik ini. Larangan sembarangan nuduh, menuduh saudaranya dengan perzinaan, ini maksud. Menuduh saudaranya berzina, saudaranya melakukan apa? Perbuatan kaum Lut, paham ya? Liwat atau yang semisalnya, humu. Itu hati-hati. Kalau tidak bisa datangkan saksi, dicambuk 80 kali cambukan, perhatikan itu. Enggak sembarangan. Paham ya? Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal ladzina yarmunal muhsanat ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Ya kan? وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dalam surat An-Nur itu, melihat sana itu ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyatakan وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Dan orang-orang yang mereka menuduh para wanita atau orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia menuduh dengan apa? Berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Itu menuduh saja ya. Mendatangkan 4 saksi enggak bisa, cambuk 80 kali cambukan. Paham? Dan mereka-mereka yang nuduh ini tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang fasik. Makanya kalau menuduh pastikan datang bukti. Paham ya? 4 bukti, 4 saksi. Si fulan benar-benar berzina. Ada 4 saksi, 4 buktinya. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Tuduhan tersebut akurat. Tapi kalau hanya sekedar nuduh, mungkin karena ada permasalahan pribadi atau yang semisalnya, berbahaya. Secara syariat, hukum Al-Quran, yang menuduh orang berzina kemudian tidak bisa datangkan saksi, 4 saksi, maka apa? Dicambuk 80 kali cambukan. Dicambuk berapa?
80 kali cambukan, perhatikan itu. Nah, karena apa? Itu termasuk bentuk apa? Menyakiti saudaranya. Dan ancamannya juga ngeri kan dalam Al-Qur'an Karim, dalam surat Al-Buruj itu apa? Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fitnah, yang memfitnah kaum mukminin, lelaki maupun wanita yang tidak mereka perbuat, nuduh berzina, nuduh melakukan perbuatan keji, tapi mereka enggak melakukannya. Nah, yang menuduh-nuduh seperti ini, kemudian tsumma lam yatubu, enggak tobat mereka, falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Mereka mendapatkan ancaman neraka jahannam dan azab yang membakar, wal'iyadzubillah. Kemudian juga dalam surat apa itu? Al-Ahzab, Allah Ta'ala mengatakan apa? Lafadznya itu, siapa yang ingat? Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Iya kan? Dalam surat Al-Ahzab itu ya. Artinya apa? Dan orang-orang yang mereka mengganggu, orang mukmin laki maupun wanita, mengganggu dalam artian menuduh tuduhan yang tidak mereka lakukan. Paham ya? Mungkin menuduh mencuri padahal enggak melakukan pencurian, menuduh berzina padahal mereka tidak melakukan perzinaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sungguh mereka telah memikul dosa yang besar. Dosanya dipikul. Paham ya? Itu imbalan bagi orang yang nuduh tanpa bukti. Paham ya? Terkhususkan di sini maksudnya tuduhan berzina. Menuduh berzina, menuduh dia melakukan perbuatan keji, mencuri atau semisalnya. Ternyata apa? Kalau tidak bisa datangkan saksi, kalau berzina tadi ya, dicambuk 80 kali cambukan. Mafhum? Karena masalah perzinaan ini enggak sembarangan. Kita artikan dulu hadisnya, perhatikan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qadhafa mamlukahu bizina. Perhatikan. Barang siapa yang menuduh budaknya dengan perzinaan, yang menuduh budaknya dengan perzinaan, nuduh lah ya, mamluk artinya budak, yuqamu alaihi haddu yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat akan ditegakkan hukuman untuknya. Menuduh budaknya dengan berzina. Mamluknya itu adalah budak. Paham ya? Menuduh budaknya berzina, maka nanti hari kiamat akan tegakkan hukuman untuknya. Illa kecuali an yakuna kama qol. Kecuali kalau memang keadaannya seperti yang dia ucapkan, benar gitu loh. Jadi bukan nuduh lagi, benar keadaannya memang dia berzina. Itu lain lagi. Ini posisinya ancamannya buat yang menuduh tapi tanpa bukti. Paham? Budak kami berzina, ternyata enggak berzina. Hanya tuduhan. Nanti di hari kiamat akan tegakkan hukuman untuk orang yang nuduh tadi. Kecuali apa? Kecuali sebagaimana yang dia ucapkan, benar dia memang berzina. Mafhum? Sudah kita lewati kan? Karena darah seorang muslim hukum asalnya apa? Haram tumpahkan. Kecuali disebabkan karena berapa? Salah satu tiga sebab. Sebagaimana hadis yang sahih yang sudah antum hafal atau sudah sering antum dengar. Pertama sebabnya apa? Di antaranya halal ditumpahkan darahnya. Rajam. Kedua, kisos. Ketiga, murtad. Ingat-ingat itu. Paham ya? Hadisnya yang sahih, hadisnya sahih. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali apa? Disebabkan karena salah satu daripada tiga sebab. Pertama, astayibu zani. Astayibu az-zani. Orang sudah menikah kemudian berzina. Lafaz menikah berzina beda loh dengan masih gadis masih bujangan. Karena kalau masih gadis masih bujangan hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun, itu bedanya. Paham? Kalau yang berzina masih gadis atau masih bujangan, hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan, diasingkan selama setahun. Dikondisikan faedah ini. Tapi kalau udah menikah, dirajam, dilemparin batu hingga mati. Mafhum? Naam, itu boleh halal darahnya karena rajam. Bisa dipahami? Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, apa artinya? Kisos, jiwa dibalas dengan jiwa. Mafhum? Ini juga halal darahnya karena kisos. Yang ketiga apa? At-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya
dan mengisahkan diri dari jamaatul muslimin murtad, keluar dari agama Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuh dia. Mafhum? Nah, itu perlu dikondisikan biar tidak gagal faham. Jadi larangannya menuduh budaknya berzina atau yang semisalnya, kalau ternyata enggak terbukti, hanya tuduhan, nanti hari kiamat ditegakkan had, ditegakkan hukuman untuk orang tersebut. Tapi kalau sesuai dengan apa yang diucapkan, aman. Mafhum? Makanya ada yang namanya saksi. Jangan cuman sembarang nuduh si fulan itu berzina. Ada buktinya enggak? Ada saksinya enggak? Ya kayaknya aja. Nah, itu hati-hati. Secara syariat, kalau enggak bisa datangkan 4 saksi, diapakan tadi? Dicambuk 80 kali cambukan. Fajliduhum samanina jaldah. Cambuk mereka yang nuduh tadi 80 kali cambukan. Kemudian enggak diterima lagi persaksiannya selama-lamanya. Karena orang fasik itu datang bawa khabar, itu kan enggak benar khabarnya. Perlu cek ulang lagi kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa suatu khabar, carilah kejelasan lebih dahulu. Benar enggak yang dikabarkan ini? Orang fasik itu suka berdusta, suka bohong, sehingga kabarnya cek lagi, benar enggak yang dikabarkan? Paham ya? Ya aku tadi anak lihat kebakaran depan pom bensin. Wah, wow, gayanya gitu, lihat kebakaran depan pom bensin, apinya besar sekali. Yang ngabarkan orang fasik, dicek lagi benar enggak? Dicek ternyata bukan kebakaran, orang bakar-bakar. Mana orang bakar-bakar sampah depan pom bensin, bukan kebakaran. Paham ya? Nah, cek lagi, oh, ternyata kabarnya enggak seperti yang disampaikan. Karena apa? Karena masalah khabar ini barakallahu fiik, laisal khabar kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Kabar ada namanya kabar burung, tahu kabar burung? Kabar burung itu berubah-ubah. Kalau kesini terbang ini A, terbang sana B, terbang sana C, kabarnya sudah berubah-ubah. Nah, yang menyaksikan langsung lebih kuat. Makanya tadi ada hadis apa, laisal khabar kal muayyanah, dihafalkan itu. Laisal khabaru kal muayyanah. Kabar itu tidak seperti orang yang menyaksikan langsung. Laisal khabaru kal muayyanah. Kabar itu enggak seperti yang menyaksikan langsung. Kalau menyaksikan langsung kan jelas akurat, dia lihat langsung. Faham ya? Ini hanya kabar gitu loh. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Kita ambil dua hadis ini, setelah kepada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.